Halo guys, kita lagi ada di Nuansa Kucing sama gue Punco Nugroho. Dan kali ini gue ingin ngebahas bagaimana cara kucing membersihkan dirinya. Dan ini si Garfield, cara kucing membersihkan badannya itu atau tubuhnya dari kotoran itu adalah dengan menjilat-jilat ya. Ini sebenarnya cara dia mandi sebagai hewan kucing. Dia lagi mandi, soalnya tadi emang habis guling-gulingan di luar. Dan sekarang dia lagi membersihkan dirinya, biasanya dia mau tidur nih. Soalnya tadi habis makan juga. Oke, balik lagi ke topik. Wait. Ternyata si tikus nakal, ya intinya kucing itu membersihkan dirinya adalah dengan menjilati tubuhnya. Dan dipercaya kalau LDU-nya itu bisa membunuh kuman-kumannya atau bakteri yang menempel di badan si kucing sehingga si kucing itu jadi bersih. Nah, ini kan kucing mandinya gini nih. Dia membersihkan dirinya kayak gini aja. Kita sebagai pemiliknya, sebagai manusia, mungkin kita bisa memberikan perawatan yang lebih. Mungkin kita mandiin, kita sisirin, bisa kita kasih tisu basah atau mandi basah pakai sabun kucing ya. Dan intinya salah satu cara kucing membersihkan dirinya tuh dengan menjilatin tubuh gitu loh guys. Tuh berarti ini belum tentu dia kutuan atau gatal gauk-gauk, tapi dia lagi bersihin tubuhnya ya. Itu masa dia kotor juga tuh, Willy lagi bersihin badannya. Oke, nanti bakal kita tulis lebih jelasnya di description mengenai cara kucing membersihkan tubuhnya. Jangan lupa di likes, kalau ada yang mau tanya di komen aja, dan subscribe terus channel Nuansa Kucing. Bye bye.